hidup tumbuh-tumbuhan, tempat manusia mencari kebutuhan. Kini aku alam yang gersang, pohon-pohon banyak yang kau tebang, hewan berlarian tertembak tumbang, menjadikan hilangnya alam yang seimbang. Bukankah manusia butuh sejuknya udara malam? Bukankah manusia tinggal dalam alam? Bukankah manusia bergantung pada alam? Bukankah sudah tugas manusia menjaga alam? Masih ada kesempatan. Ayo kita lestarikan hewan dan tumbuhan bersamaku, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Rizky Wijaya, kelas 4C. Saya ingin membaca puisi yang berjudul Jangan Membuang Sampah Sembarangan. Teman-temanku, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan agar hidup kita sehat dan bersih. Janganlah membuang sampah sembarangan, karena bisa menyebabkan lingkungan yang tidak sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan tanpa pohon. Wahai manusia, janganlah kau rusak pohon ini. Janganlah kau tebang pohon ini. Pohon inilah yang menambah keasrian di bumi kita. Wahai pohon, tanpamu manusia tak dapat hidup. Begitu juga dengan hewan. Kau penyedia udara. Karenamu, udara menjadi segar. Terima kasih pohon. Tanpamu, manusia tak dapat bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Ditya, kelas 4C. Saya akan... membaca puisi. Jangan kau hancurkan dengan berbuat senarnya. Sandarkan kau menembang pohon, mencemari udara. Sadarkah kau dengan membuang sampah plastik? Kau mampu suatu hal yang lama diuraikan. Sandarkah kau itu merusak bumimu, mengotori bumimu, dan lama semakin lemah bumimu itu mati dan hancur jadi anu. Selamatkan bumi kita, sayang bumi kita, jaga serta hijaukan dengan reboisasi dan menjaga kebersihan lingkungan. Ayo mulai, jangan sampai terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Nama saya Nabila Salsabila. Saya akan berbaca puisi. Maaf ya, Bu, kalau saya pakai baju olahraga. Bumiku bersedih karena satwa terancam punah. Selamatkan mereka. Hijaukan hutan pertiwi agar berseri bumi. Selamatkan mereka untuk masa depan dan warisan kita. Terima kasih, Bu. Itu tadi puisi Nabila Salsabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamku, alam yang indah, yang indah, yang indah. Indah dipandang, begitu sejuk merasuk jiwa, diiringi aluran air yang mengalir. Oh alam,
Hutan kehilangan pohonnya, air kehilangan kejerniannya, bukit kehilangan kehijauannya, seolah manusia tak peduli akan alam ini. Wahai manusia, lestarikan alam ini, jaga hewan-hewan, jagalah alam ini untuk anak cucumu nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Azura Fitriani. Hari ini saya akan membacakan puisi tentang pohon. Pohon, engkau berdiri tegak di atas tanah yang subur. Dahanmu kokoh dan kuat, daunmu yang hijau menyejukkan mataku. Pohon, engkau sangat berarti bagi kehidupan makhluk hidup. Engkau adalah nafas makhluk hidup. Tanpamu, kehidupan akan menjadi gersang. Tanpamu, lingkungan tidak akan indah. Ayo kita tanam pohon untuk masa depan. Perkenalkan, nama saya Lisa Saputra. Saya kelas Pak C. Saya akan membaca puisi Manfaat Hutan bagi Makhluk Hidup. Daun-daun sangatlah rindang dengan warna yang begitu hijau, sungguh sedap saat dipandang. Rumah bagi burung berkicau, hutanku adalah kekayaan, pelindung bagi kehidupan, tempat marga satwa fauna tumbuh dengan bergembira. Dan sekian dari saya, dan sekian puisi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamku sangatlah indah di pagi hari. Aku membersihkan halamanku. Oh, betapa indahnya alam ini. Pohon tumbuh dengan subur selalu. Hewan pun mencari makan dengan riangnya. Oh, alamku yang permai ini. Terima kasih telah kamu berikan kesejukan di sepanjang hari. Alamku berjanji padamu akan merawatmu dengan agar dengan baik, agar kelestarian ini tetap terjaga. Karya aku. Puisi Buanglah Sampah Pada Tempatnya. Hidup bagaikan neraka. Neraka. Oleh sampah ada di mana-mana. Hidup jasmani akan terganggu oleh sampah ada di mana-mana. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Sungguh indah dilihat. Banyak sekali bermacam-macam. Isi akuarium. Ada ikan dan terumbu karang. Saat sangat indah bila dipandang. Ingin rasanya aku berenang bersama ikan dan lainnya.